السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة <applause> Tema pagi ini adalah ensiklopedi akidah yaitu tentang ajal. Definisi ajal. Secara bahasa ajal itu artinya dalam baik dalam Quran maupun hadis itu ditujukan pada dua hal. Pertama adalah umur, yang kedua adalah hutang mengenai umur dan mengenai hutang. Kalau mengenai umur, ajal itu artinya habisnya umur. Kalau mengenai hutang berarti jatuh tempo. Itu pengertian ya. Jadi secara syariat nihayatul umur bil inqida wa syai huwa nihayatu umri. Habisnya umur bil inqida karena sudah selesai ajal ajal sesuatu berarti habis umurnya. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, sa'irul hayawanat, sa'irul hayawan wal asyar laha ajal, la tataqaddam wala tata'akhar. Semua ada ajalnya, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. La tatakaddam wa la tataakhar. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Artinya tidak mungkin mendahului, tidak mungkin telat. Kalau sudah ajal, akan datang tepat waktu. Wa inna ajala syai' huwa nihayatu umri. Ajal sesuatu berarti umurnya sudah habis. Status hukum meyakini ajal. Yajibu ala kulli mu'min ay yu'mina bi anna allaha katabal ajal lama katabal akdar bani adam. Wajib kepada setiap mukmin meyakini bahwa Allah telah menentukan ajal. Saat Allah subhanahu wa ta'ala menentukan takdir dari anak Adam. Jadi bagian dari takdir percaya pada ajal itu. Wa anna al-ajal la tataqaddam wa la tata akhar ajal tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Fakulu fardin min bani Adam lahu saatun. Setiap anak Adam ada saat. Ida jaat jaahul mautu. Jika ajal itu datang, maka kematian yang menjumpainya. Wifta qadarillah sesuai dengan takdir Allah. Wa kitabatul ajal juz'un min kitabatil qadaril am. Alladhi Allah wifqa ilmihi wa takdirihi pencatatan ajal itu bagian dari pencatatan takdir itu sendiri. Artinya paket dari takdir. Salah satu takdir itu adalah ajal. Fal imanu bikuli zalika jusun minal iman ibn qadar. Karena itu iman kepada ajal itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan iman kepada takdir. Alladhi huwa Allahzihwa ahadu arkanul iman yang merupakan salah satu dari rukun iman, salah satu rukun iman yang yang keenam ya, percaya terhadap takdir. nasa ilmi fi mata mata Semua ahli ilmu meyakini dalam akidah mereka bahwa orang yang mati berarti datang ajalnya. Wa kazali kaman kutila kutila bi ajali. Begitu juga yang terbunuh, bukan mati biasa. Itu juga menemui ajalnya. Berikut ini adalah nas-nas Al Quran dan hadis. Pertama terdapat dalam surat 7 ayat 34. Allah berfirman, A'udzu billahi rajim. Wa likulli ummatin ajal. Dan setiap umat ada ajalnya. Jangankan orang, bangsa saja ada, ada ajalnya. Kalau ya. kita lihat bangsa yang dahulu maju itu Mesir kuno, ya Mesir kuno, kemudian Yunani. Sekarang Mesir kuno ya Mesir begitu sekarang, nggak beda dengan Indonesia. Malah. Pelaksanaan Islam, ada yang mengatakan lebih bagus di Indonesia. Cuma di sana pemahaman bahasa Arabnya lebih unggul, ya karena bagian dari Arab. Jadi kalau belajar tentang Islam, di sana ada Universitas Al Azhar, merupakan universitas tertua di dunia. Al-Azhar itu universitas tertua di, di dunia. Ya, jadi e, jurusannya banyak, termasuk kedokteran. Tapi ala Islam, ya, kedokterannya tulisannya Arab gitu ya. Jadi kalau tamat dari sana, kemudian buka praktik di, di Indonesia akan bermasalah. Dia harus ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi ya unik gitu ya, mungkin ya kombinasi lah mungkin. Terus setelah itu Yunani, agama, eh apa, negara yang maju berikutnya adalah Yunani. Sehingga kita tahu e, banyak peninggalan Yunani kuno. Tapi kalau kita lihat hari ini Yunani adalah negara dengan banyak hutang. Ya, jadi itulah naik turunnya. Negara ya, hari ini, belum lama ini Soviet, US dan AS. Ya. Tapi kemudian Soviet bubar, masih di zaman kita, menjadi Rusia. Walaupun masih kuat, tapi sekarang sudah tidak menjadi ancaman Amerika, yang menjadi ambil ancaman adalah Cina sekarang. Cina beberapa tahun yang lalu yang dikatakan oleh saudara kita Pak Habibie saat beliau meninjau ke sana sebagai bangsa yang tertinggal dalam teknologi waktu beliau berkunjung ke sana. Dan Pak Habibie menjabat Menteri Riset dan Teknologi. Risetnya dan teknologinya ketinggalan. Tapi sekarang maju. Karena ada niat. Jadi karena dia niat maju, ya maju sekarang. Sekarang menjadi negara raksasa dan ancaman dunia. Apa saja keterlibatan Cina, sampai kita hanya kewalahan. Kita hanya kewalahan, nggak bisa menolak kedatangan mereka. Ya, jangankan orangnya, kumannya dikirim itu udah kelabakan seluruh dunia. Kemarin kasus COVID. Baru kumannya dikirim ke Labak. Enggak perlu datang ke sini. Kalau kita keberatan datang, dia enggak perlu datang ke sini. Ya, itu yang harus diantisipasi. Jadi kita bisanya ngeluh, ngeluh, dan ngeluh. Apa, nuntut ini, nuntut itu. Tapi dunia ini kan terus berubah. Ya. Berubah menjadi maju. Kalau kita enggak maju, ya kita ketinggalan. Siapapun yang akan datang ke sini gitu. Karena mereka butuh makan, ya, dan Indonesia ini menjadi destinasi untuk mereka, untuk barang, untuk jasa itu mereka senang dengan Indonesia karena kita umumnya uh, perilakunya konsumtif. Kita kembali ke sini. Fa'idah ja'a ajaluhum maka jika datang ajal mereka layas tak mereka tidak bisa mundur tidak bisa meminta mundur dan tidak pula yastaktimun bisa maju tidak bisa maju, tidak bisa mundur surat 7 ayat 34 kemudian dalam surat al-munafiqun surat ke 68 ayat 11 Allah berfirman walai akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluhan wallah khabirum bima ta'malun ta dan tidak akan Allah mengakhirkan seseorang. Allah tidak akan mengakhirkan, tidak akan menunda seseorang jika datang ajalnya. Wallah khabirun bima ta'malun. Ta Allah sangat waspada dengan terhadap apa yang kalian lakukan. Nah ini ya, jadi kalau sudah datang ajal kepada siapapun, maka tidak bisa maju tidak bisa ditunda. Ya, ada yang lagi traveling, ada yang lagi berkunjung, ada yang lagi tidur, ya macam-macam. Ada yang tidak ada tanda-tandanya. Itu dari ayat Al-Quran. Dari sunnah adalah hadis Ibnu Umar. an nahuqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kata maqadiral khala'iq qabla'ai yakhlikas samawati wal-ard al Allah telah menentukan takdir makhluk sebelum Allah mencipta langit dan bumi puluh ribu tahun. Wa Nabi melanjutkan wa arsyuhu alal ma. ada di atas air. Jadi sebelum manusia dan segala yang ada ini dicipta oleh Allah, manusia itu sudah dan seluruh makhluk lainnya sudah dicatat, sudah ditentukan takdirnya. Dari Imran bin Husain anna nabiyaka qala. Nabi bersabda diriwayatkan oleh Amr Imran bin Husain, kana Allah walam yakun syai ghaira. Yang ada hanya Allah wa kana arsyu alma. arsy di atas air wa kataba fi dzikri kulla syai. Dan Allah mencatat semuanya. Wa khalaqas samawati wal Dan Allah mencipta langit dan bumi. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud qal haddatsana Rasulullah wa was sadiqul inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina sesungguhnya salah seorang di antara kalian ya disatukan di perut ibunya selama 40 hari ini proses-prosesan ya mulai dari apa itu uh, mani berjumpa dengan telur ya itu 40 hari pertama berbentuk sesuatu katanya alaqatan setitik darah ya yakun alaqatan nah, berjumpa selama berproses selama 40 hari dia membelah-membelah-membelah-membelah zigot bagian jadi ketika disemburkan mani itu berjuta-juta tapi yang berhasil masuk satu kalau masuk dua jadi kembar ya satu masuk maka sisanya teman-temannya mati itulah yang disampaikan oleh Allah dalam suratul insan surat 76 hal ata alal insan hinun telah datang pada manusia suatu periode hinun lam yakun syai'an malkura manusia tidak bisa disebut sesuatu disebut orang belum ada raganya disebut nyawa ya masih berbentuk begitu ya satu masa dia tuh nah itulah masa saat seorang bapak menyemprotkan maninya itu katanya sih 25 juta nggak tahu gimana ngukurnya kurang lebih mungkin ya sama dengan dalam HP itu ada pixel ya berapa pixel itu nah itu 25 juta yang berhasil masuk hanya satu dan rahim ini dibuat oleh Allah otomatis ketika sudah masuk dia nutup dia menutup diri jadi yang lain nggak bisa masuk jadi kalau masuk semua ya waduh betapa sengsaranya nah itu ya jadi yang satu itu jadilah kita karena dia terus berenang terburu-buru maka manusia punya watak terburu-buru dari asalnya ada fitrahnya oleh Islam sebagai ajaran Allah, sifat terburu-buru ini tidak dihilangkan, tapi dikendalikan. Maka Allah menyatakan, Fastabikul khairat. Ya, bersegeralah dalam kebaikan. Karena sifatnya memang ngujak manusia. Nah, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu berproses menjadi darah, segumpal darah. Sumayakun mudgoh, kemudian segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat. Jadi 40 kali 40 periode 40 hari tapi empat periode. 40 pertama itu berproses ya. Terus 40 berikutnya menjadi darah menggumpal, gumpalan darah. 40 ketiga menjadi daging. 40 berikutnya, nah itu sudah ada gatranya. Berarti 40 kali 4 itu 160 hari. 160 bagi 30, berapa? 5 bulan lewat ya. Maka itulah orang cukuran. Eh cukuran? Eh. Bukan cukuran, apa namanya itu? Nah, Luju bulan. Nah, 160 hari, 40 kali 4 bagi 160 bagi 30 berapa? 5 bulan lewat, ya kan? Nah, itu. Makanya itu orang sebut nujubulanan. bulanan. Yang tidak ada adunya aturannya. Kenapa nuju bulan? Karena sebenarnya situ tadi itu 160 hari. Sudah apa ya? Ngedut. Kalau bahasa Jawanya. Apa ngedut? Tuh? nah sudah bergerak sudah ada geraknya sudah mulai berpindah-pindah itu dia kerasa kurang lebih tujuh bulan jadi sudah dipastikan uh, ngedut. Nah, itu ya itu nah ini menurut Allah menurut hadis itu empat puluh sampai empat periode nah di sanalah malaikat diutus oleh Allah untuk menentukan empat hal menentukan empat hal yaitu bagian dari takdir satu apa yang ditentukan amalahu amalnya. Nah, ini kita rada mengenai takdir memang nggak bisa dibahas secara tuntas karena ilmu kita terbatas. Amalnya itu sudah ditentukan sedikit atau banyak menjadi ahli surga atau bukan. Satu amalnya. Yang kedua ajalnya batas umurnya. Yang ketiga rezekinya. Rezekinya sudah di tentukan saudara. Ya, jadi kita nggak usah ngos-ngosan. Kalau Allah tidak menentukan, nggak akan bisa. Kemana juga nggak bisa. Tapi ini membuat orang anu terlalu pede diem aja. Tapi sebaliknya, ya dengan tidak percaya begitu, kita akan menjadi orang yang sombong ketika berhasil. Ya kita kembali ke sini. Jadi dicatat amalnya, dicatat ditentukan ajalnya, ditentukan rizkinya, dan ditentukan nasibnya. Syakiyun au sa'id, apa beruntung, ya, atau buntung. Nah. Apa kelak dia beruntung, masuk surga, atau sial, masuk neraka. Nah, itu ditentukan. Sumayun fakhu roh, kemudian ditiuplah roh jadi yang namanya hidup itu berubah, tapi belum tentu ada roh. Ya, hidup itu bisa hidup, belum tentu ada roh. Fa'inna ya'mal. Sesungguhnya seseorang beramal, bi'amali ahli nar, dengan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha ila Sampai kemudian kondisi orang itu ya dan kondisi kondisi apa ini fainar am ahlinar sampai orang itu kondisinya sampai kematian ila satu hasta lagi ya sampai tiba di satu posisi orang itu hampir tiba ajalnya satu hasta lagi alal kitab maka catatan ketentuan itu mendahulunya Ya, fayak malu bi'amali ahli jannah, fayat hul jannata. Maka dia beramal seperti ahli surga, maka dia masuk surga. Maksud dari hadis ini adalah jika orang ditentukan sebagai ahli surga, kadangkala kala eh, perbuatannya itu ekstrim berbeda yang kita saksikan. Ya, kenapa dia jadi orang jahat? Tapi bisa dari orang jahat itu ditentukan ahli surga. Kalau Allah ingin menentukan orang jahat ini masuk surga, maka perbuatannya semua buruk, menjelang kematiannya, dia manuver menjadi orang baik. Maka dia masuk surga. Ya, Jadi ada orang yang terlihat kontras berbeda. Kelihatannya jahat, tapi nyatanya husnul khatimah. Berakhir dengan baik. Sebaiknya, sebaliknya, Wa inna rajul ada seseorang la ya'malu beramal bi amali ahli jannah amalnya ahli surga. Hatta sampai tiba di satu titik ya jarak antara dia dan jarak kematian ya tidak lain kecuali satu zira satu hasta tinggal satu hasta fayasbiqu alail kitab maka catatan ini pun mendahuluinya Fayamalu ahli nar maka dia beramal seperti perbuatan ahli neraka maka masuklah ke neraka. Ya jadi maksudnya kalau mengamati ahli surga dan ahli neraka ini amat rumit gitu. Jadi nggak bisa dinilai oleh kita saat kita lihat hari ini. Jadi nggak bisa ditentukan hari ini karena kadang-kala -kadang amal seseorang itu jelek terus eh menjelang matinya kok manuver jadi orang baik. Ya, ada orang yang terbalik. Tercatat orang banyak kenal dia orang baik, tapi menjadi anu menjelang akhirnya kok catatannya buruk. Nah, ini yang dijadikan apa? Patokan ini akhirnya. Jadi bukan bagaimana kita mengawali hidup, tetapi bagaimana kita mengakhiri hidup. Nah ini yang bikin deg-degan. Ya, tidak sedikit di antara kita sudah melihat terlihat gatranya. Dulunya baik, eh lama-lama kok bertengkar bertengkar renggang, ada-ada aja. Tadinya orang yang nggak pernah tahu kemana, nggak pernah tahu salat, nggak pernah tahu masjid, nggak pernah kajian, tiba-tiba dia mampir menjelang eh, apa akhir hayatnya, dia menjadi orang baik, dia aktif, maka dia wafat dalam keadaan husnul khatim. Itu yang kita inginkan kalau kita boleh memilih mah. Kalau kita tahu umur sebaiknya jelek dulu. Kalau harus kombinasi menjadi penjahat apa jadi orang baik sebaiknya jadi penjahat dulu seperti Dianu di Anudi. apa di cerita cerita itu kan kalah dulu lah biasa ya kemudian di akhirnya dia menang. Dan Rasulullah begitu kalah dulu ya di periode Mekah kalah, 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 kalah. Akhirnya menang. Kalau kita tahu, tapi persoalan kita nggak tahu. Gimana para apa komentar-komentar ahli ilmu tentang ajal sebagai berikut. Ibnu Taimiyah mengatakan la yamutu ahadun qabla ajali. Tidak ada seorang pun yang meninggal kecuali tidak akan mati sebelum ajalnya. Jadi kadang-kadang ada rombongan tuh, naudzubillah tabrakan. Mestinya dia yang mati, tapi kok bisa hidup? Contohnya bayi yang nggak punya tenaga bisa hidup. Semua dewasanya mati, ya dia terlontar hidup. Nah ini yang aneh, ajaib itu ya. Nah, banyaklah. Balsairul hayawanat, begitu juga hewan jadi ajal itu bukan terjadi pada manusia saja kepada semua selain Allah subhanahu wa ta'ala itu ada ajalnya termasuk dinding kita rumah kita itu ada ajalnya ya Jadi kalau kita punya rumah contohnya kita beli rumah kita nggak pernah tinggal kita diamin aja nggak tahu nggak tahu dia dulu ajalnya atau kita dulu lama-lama roboh rumah itu jadi ada umurnya semuanya ada umurnya Jadi jangan dikatakan tidak ada umurnya semua yang ada di dunia selain Allah itu ada rusaknya, ada umurnya, ada bubarnya. Begitu juga tanaman. Tanaman kan sudah bisa diteliti oleh manusia ya, sehingga yang tanaman yang di pinggir jalan itu berbahaya atau tidak kalau di Bandung ya. Itu ada ahlinya. Jadi kalau diperiksa ini nggak lama lagi dia akan mati, langsung digorok, ditumbangkan, ditumbuhkan yang baru. Sebab kalau tidak nanti lagi meleng, mobil lewat, ya. semua ada ajalnya. Begitu juga binatang, ya umurnya beda-beda, ada yang sehari, ada yang seminggu, ya ada yang berpuluh-puluh tahun. Nah kita ini ditakdirkan berdasarkan hadis Rasulullah antara 60 sampai 80 rata-rata. 60 sampai 80. Sedikit yang bisa sampai katanya. Maksudnya maksimal. Ya, karena efektivitasnya juga tidak tidak signifikan kalau ditakdirkan lebih dari 80 contohnya 100 lah gitu ya, Ada ini yang 120, tapi mungkin tidak efektif. Jadi nggak bisa kemana mana Makan juga udah terbatas, dia sendiri kalau boleh milih pengen mati. Jadi udah nggak nyaman hidup ini. Waqala Ibnu Abdul Al-Hanafi inda syarhi liqauli Abi Ja'far atau Hawi inna Allah qaddara ajal khalaik bihaitsu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqtimun. Jadi singkatnya menurut para ulama hampir semua percaya tentang ajal. Karena ajal ini, keyakinan terhadap ajal, bagian tidak terpisahkan dari yakin terhadap takdir. Bagian dari takdir. Nah, ajal ini ada dua macam. Al-ajalu kismani. Ahaduma ajalu ladi yang kadibi umur kulu um ahad. Wahual ajal khas. Wahadha mimma tariful al malaika. Alladhi yaktubuna rizqal abdi. Wa ajali wa amali ajal yang merupakan habisnya umur. Habisnya umur, jadi ajal yang artinya habis umur, ini diketahui oleh malaikat. Jadi malaikat pun diberi wawasan. Ya. Ajal yang kedua adalah ajal musamma, indah Allah. Ajal yang ada di sisi Allah. Jadi ajal seseorang itu ada yang diberi, diberitahu oleh Allah kepada malaikat. Ya catatan malaikat maksudnya ajal berdasarkan catatan malaikat. Nah, ada lagi ajal berdasarkan catatan Allah. gitu tuh ya. ya menurut ulama nih bukan menurut saya. Jadi setelah mengamati uh, banyak hadis banyak ayat Quran. Jadi ada ajal berdasarkan catatan malaikat. Ada ajal berdasarkan catatan Allah apa bedanya sebagai berikut al-ajal musama indah Ta'ala wa ajal Qiyamah al wa huwa hadha wa hadhala ya'mlamu illallah ada ajal contohnya hari kiamat itu tidak diberitahukan kepada siapapun termasuk pada malaikat itu ajal yang ada di catatan di tangan Allah Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ama qawlu summa qada ajala wa ajal indahu dalam surat 6 ayat 2 Allah mengatakan kemudian Allah menentukan ajal dan ajal musamma'. Jadi di situ ada ayat Allah menentukan ajal dan ajal yang ditentukan. Ya, jadi ayat ini mengatakan summa qada ajalan, kemudian Allah menentukan ajal dalam surat 6 ayat 2. Dan ajal yang ditentukan di isinya eh, di sisinya jadi ajal dan ajal yang ditentukan jadi tadi ajal yang tidak ditentukan ya maksud secara ininya Allah ingin menyampaikan pada kita ada ajal yang di share kepada malaikat jadi malaikat tahu manusia nggak tahu tapi ada juga ajal yang hanya Allah saja yang tahu bahkan malaikat pun tidak diberitahu. Nah, antara lain adalah ajalnya dunia ini, kiamat. Jangankan kita, malaikat saja tidak diberitahu. Tuh, ya. Jadi tentang hari kiamat. Nah, kalau kemudian ada di antara kita yang sok tahu, saudara-saudara, kiamat sudah dekat karena Imam Mahdi sudah lahir. Alhamdulillah, dia sekampung dengan saya. Katanya begitu, <laughs> itu di lagi. Itu ngawak orang itu. Jangankan umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad saja nggak tahu. Ditentukan anunya tahunnya, tahun yang dia tentukan pun lewat. Ternyata tidak ter, terjadi kiamat. Malulah dia, jadi sok tahu. Alhamdulillah sudah semakin dekat karena Imam Mahdi sudah lahir yang kebetulan sekampung dengan saya. <laughs> Imam Mahdi sekampung. Oh geger lah orang-orang. Ya kalau mengimbau orang supaya takut, supaya ingat itu, itu jangan begitu. Sebenarnya justru yang kita takutkan ini adalah kiamat kecil yang kita tidak pernah tahu kapan datang yaitu kematian itu yang kita harus takut jangan diwedeni yang gede-gede begitu ya kan nah itu tanda-tandanya masih jauh gitu contohnya jumlah ini eh, jumlah pria dan wanita ya menurut hadis itu perempuan jumlahnya 50 berbanding satu mendekati kiamat. Perempuan 50 berbanding satu pria. Terjadilah kekacauan kan? Nah itu diantaranya. Kemudian ya tanda-tandanya sudah kemarin disebut. Kita lanjut ke sini. Dalam surat 7 ayat 187 Allah berfirman. Yas alu anis sa'ah. Nah, mereka bertanya kepadamu tentang sa'ah. Saat kiamat. full apa yang ditanyakan ayana mursaha kapan terjadinya? Qul inna ilmuha inda Rabbi. Katakan pengetahuan tentang kapan hari kiamat itu hanya inda Rabbi, di sisi Tuhanku. Tidak ada yang tahu. Ya, satu saat Jibril datang kepada Nabi Muhammad juga menanyakan hal yang sama. Kapan kiamat? Yang nanya aja nggak tahu. Apalagi yang ditanya. Rasulullah dengan sopannya begitu karena beliau sudah tahu bahwa ini Jibril yang nanya, yang nanya aja nggak tahu apa yang ditanya apalagi yang ditanya maksudnya malaikat Jibril aja nggak tahu apalagi saya la <tuh> yujalliha Allah tidak akan membuka ya tidak akan memberitahunya li illahu tidak ada yang mengetahuinya waktunya kecuali Allah surat 7 ayat 187. Nah, sekarang hal-hal yang berkaitan di seputar ajal. Pertama, ada hadis Rasulullah. Rasulullah pernah bicara begini, "Man ahabba ayyiba satalahu fi rizqi wa fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ditunda, tuh, ditunda umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Nah, ini gimana kaitannya dengan tadi? Kan katanya ajal udah pas, ya nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Tapi Rasulullah menyatakan ini. Ikhthalah alul ilmi. Nah, maka ahli ilmu ini berbeda pendapat. Jadi kenapa ahli ilmu berbeda pendapat? Pernah kejadian begini malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Selain memberitahu bahwa beliau akan punya anak dari rahim istri tuanya, kan istrinya udah lanjut usia. Kemungkinan untuk lahir itu kecil, karena sudah menopause ya, sudah baki sila orang Jakarta, sudah headnya sudah berhenti, sudah lansia, sudah nenek-nenek. Tapi Allah punya kuasa. Saat mendengar saja sampai Siti Sarah itu tersenyum. Ah, ngeledek ini. Udah, udah tua begini, masa punya anak. Yang benar aja. Kadalik, begitulah. Malaikat menyampaikan. Demikianlah kalau Allah berkehendak. Ya. Kita tahu mukjizat itu adalah melanggar logika. Yang namanya mukjizat kan. Air suruh dit tepuk pakai tongkat kan nggak masuk akal itu kan bukan nggak masuk sih rasional orang seperti atas kemampuan akal orang mudeng kalau kita mungkin udah berontak bawa orang dikejar-kejar musuh di depan pantai di belakang musuh dengan pasukan yang serba lengkap ya solusinya apa pukul tongkat muka air ya kan Nabi Nuh ketika diberitahu akan banjir, beliau bikin perahu yang besar, tapi bukan di pantai. Biasanya orang kan bikin perahu di pantai, jadi di atas gunung. Sehingga orang sedeng orangnya. Gak masuk akal. Bikin, kan, kalau nelayan bikin itu kan pasti di pantai. Disorong begitu kan enak. Ini di gunung bikin. Tapi itulah, ketika ditanya, Memang kalau banjir keluar air dari mana? Kalau saudari tanya, banjirnya keluar air dari mana? Kan sungai meluap gitu kan. Dari dapur. Tambah nggak ngerti. Kayaknya udah gak waras. nohim Semakinlah mereka mengejek Nabi itu. Tapi ya benar. Jadi air itu kalau sudah hujan terus, jenuh kayaknya. Waktu kejadian banjir Jakarta itu memang keluar airnya dari dari keramik, bukan dari jalanan. Ya, yang dari jalanan masuk jojong, tapi keluar dari ini celah-celah keramik. Nah, itu keluar dari dapur. Nah, kita lanjutkan. Setelah malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim, memberitahu bahwa beliau dikaruniai anak, kemudian malaikat ini juga punya tugas lain, yaitu akan membinasakan kaumnya Nabi Lut, serta memberitahu juga akan mencabut nyawa si Fulan yang dikenal oleh Nabi Ibrahim. Disebut namanya tetangganya, kebetulan. Nah, udah aja malaikat pergi. Setelah pergi, besoknya Nabi Ibrahim berjumpa dengan orang yang disebut itu. Apa salah ya? Nabi Ibrahim ngebatit apa sama nama beda orang itu. Kemarin rasanya ini yang disebut ini kok masih hidup ini kalau kita mau udah lari. Wah, jangan-jangan jadi-jadi. Nah, Nabi Ibrahim bertanya pada Allah, "Kenapa kok bisa begini?" Nah, karena disebutkan orang itu sebelum kematiannya silaturahmi sedekah. Itu yang membuat ditunda. Nah, ini sehingga Hadis dan ayat kenyataan ini menjadi seakan-akan kontroversi gitu. Di satu sisi ada ayat dan hadis yang menerangkan ajal kalau sudah datang nggak ada kompromi, nggak bisa maju nggak bisa mundur. Tapi di sisi lain ada kenyataan begitu. Nah maka gimana cara me menyatukan dua aduh, yang berbeda ini? Kata Syekh Utsaimin inilah tentang ajal ya jadi ajal itu ada dua catatan catatan yang di malaikat catatan yang catatan Allah sehingga catatan malaikat sepanjang tidak ada apa amandemen dari Allah sepanjang tidak ada perubahan maka malaikat akan menjalankan tugas sesuai dengan waktu waktunya hari apa tanggal berapa jam segini di mana sesuai dia bekerja tapi kalau ada perubahan dari Allah tunda dulu nah, nah rupanya malaikat itu sudah memberitahu waktu datang kepada Nabi Ibrahim memberitahu saya kebetulan juga mau an. tapi begitu saatnya tiba oleh Allah dibatalkan ya karena catatan di, pada Allah itu berbeda begitulah katanya menurut para ulama kalau kita mau cari tahu secara mendalam tidak akan nyampe karena ini urusan gaib. Ya, yang kita terima adalah catatan-catatan seperti itu. Anna hadis yada laisat ala haqiqatiha. Bagaimana ulama menghadapi kenyataan seperti ini? Orang yang sudah ditetapkan mati tapi ternyata masih panjang. Maka ulama mengatakan hadis-hadis ini Bukan artinya diberi tambahan kuota durasi, tetapi diberi nilai lebih. Dipanjangkan itu, maksudnya diberi lebih nilainya, bukan waktunya. Ya, tapi itulah. Mana jawaban yang benar? Semuanya nggak bisa ditentukan. Kenapa tidak bisa ditentukan? Karena mereka-mereka yang memberikan komentar ini tidak diberi hak untuk mengetahui yang gaib. Yang boleh mengetahui gaib adalah Rasulullah Wasallam. Nah ini guru-guru kita ngomong begitu. Nah, mereka kan diberi akal ya. Nah. Al-fa'idah min zalika al-hasu ala Kata ulama' Apa maksud dari semua ini jadi silaturahmi dan sedekah ya dalam sebuah hadis-hadis yang lain itu bisa memperpanjang umur. Faidahnya itu adalah imbauan agar kita gemar silaturahmi. Wa idza kana laqad rajul wusulan li rahimih saya lakin kita hadza rajul ayakun wusulan rahim amrun majhul. Kalau kita lihat tentang panjang tidaknya umur itu kita nggak ngerti, tapi Allah yang sudah memberikan wewenang. Ya, maksudnya bagaimana orang ini bisa silaturahmi terus umurnya jadi panjang? Siapa yang menentukan dia silaturahmi? Tentu Allah yang menggerakkan hatinya. Jadi Allah lah yang menciptakan sebab dan akibat. Ya, jadi Allah menciptakan sebab kalau orang silaturahmi umurnya panjang. Ya mungkin dia kalau udah orang menutup diri, nggak suka silaturahmi kan nggak gerak, jadi pikirannya kacau kalau orang diem aja tuh banyak yang dipikirin tapi nggak ada solusi. Ya, tapi kalau dia ngajak bicara sama tetangga kan solusinya ketemu tuh, ah membuat dia cerah. Mungkin itu menurut kita tafsiran begitu. Ada lagi hadis sebagai berikut diceritakan begini. Lama khalaq Allah Adam masaha zahrahu fasaqata min zahri kullu Allah mengusap punggung Nabi Adam. Maka dari punggungnya itu keluarlah duriat-duriatnya, anak cucunya keluar semua. Ketika ditepuk punggung Nabi Adam keluar semua. Wajalah bayi ainai kuli insan minhum wabisan min nur masing-masing eh, keturunan Nabi Adam ya di antara kedua matanya itu dibuat cahaya summa ala Adam kemudian anak jadi begitu ditepuk punggungnya keluar semua lalu diberitahukan kepada Adam nih anak cucumu itu ceritanya. irobi manhaula nah, ketika di di apa diperlihatkan kepada Nabi Adam Nabi Adam bertanya siapa itu Ya Tuhanku, ha'ula Zuriyatuka itu adalah anak-anak keturunanmu. rajulan minhum. Lalu satu di antara eh, apa keturunannya itu membuat Nabi Adam eh, terpesona, membuat dia agak tertarik karena ada cahaya di tengah kedua matanya. Fakalai Robiha Manhaza. Siapakah ini ya? Uh, ya apa? Allah. Faqala hadza rajul min akhiri umam. Ini adalah anakmu terakhir. Yuqalu lahu Namanya Daud. Jadi manusia pertama namanya Adam, manusia terakhir nanti namanya Daud. Ya mungkin kalau dia orang Inggris namanya David. kalau <laughs> orang namanya Daud Nggak tahu bangsa mana ini, nggak disebut. Robi kam ja'alta umrahu. Ya Tuhan, berapa engkau beri jatah umurnya? Umurnya engkau beri berapa? Si Dawud tuh. Kala siti nasana, 60 tahun. Umurnya 60 tahun, si Dawud tuh. Kala Robi zidhu min umri arba'in nasana. Ya Tuhanku, tambahkan umurnya, diambil dari umurku 40 tahun. Tolong umurku 40 beri pada dia. Kata Nabi Adam, ya. Jadi berapa? 100 ya. Fala umra Adam, maka saat umur Nabi Adam sudah habis, termasuk tadi yang dipotong 40, habis sudah. Ja'ahu malakul maut, datanglah malaikat maut. Fakala awalam yap komin umri arbaun sana. Bukankah saya masih ada sisa umur 40? Saya kan jatanya sekian. Kok udah datang masih 40 saya? Katanya gitu. Lalu malaikat menegur beliau awalam tuatihah ibnu Kadawud. Bukankah yang 40 sudah dihadiahkan kepada nanti anakmu yang terakhir Dawud? Gak inget tak? Kan? kan permintaanmu juga. Kalau fajah ada Adam, Adam ingkar. Tuh dalam soal kematian pada nggak mau. Maka, maka anaknya jadi begitu katanya menurut hadis. Jadi Nabi kita, bapak kita itu masa sih masa, karena memang umur beliau kan sangat panjang, lupa tuh bagaimana? Wanasi ya, karena lupa beliau lupa. Masa sih saya pernah janji begitu? Iya kamu sudah janji dulu. 40. 40 diberikan pada anakmu. Sama dengan kita nyusu lah. Ingat gak? Pak oh, Udi dulu nyusu ingat. Padahal kan bisa jadi. Iya kamu nyusu katanya. Kata ibu. Saya gak ingat. Saking lamanya maksudnya. Nah begitulah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai anak cucu Adam. ya Sama dengan bapakmu. Suka ingkar, suka lupa, pura-pura. Kalau -pura. <laughs> kita pura puranya ya. Wa Dan Nabi Adam salah, sehingga dia ingkar. Maka anaknya pun begitu. mataknya suka salah, suka keliru. Kalau Syekhul Islam, fahadha Dawud kana umrul maktub arba'ina sana. Demikianlah, ada hadis ini, jadi ulama melihat. ya Jadi, apa istilahnya? Umurnya Dawud itu yang tertulis adalah 60. Kemudian dijadikan tambah 40. Wa hadza an Allahumma sehingga Nabi Umar eh Khalifah Umar pernah berkata Allahumma in kunta katabtani Ya Allah jika engkau catat aku sebagai orang yang celaka famhuni tolong dihapus nah, minta minta pada Allah Waktu sa'idan dan takdirkanlah aku sebagai orang yang beruntung. Kalau engkau telah catat, aku ini orang yang tidak beruntung. Tolong robah catatan itu menjadi orang yang beruntung. Ini Umar sampai berani berdoa begitu karena mengamati sabda Nabi. Waktu nisa katamhu karena engkau bisa menghapus dan menetapkan sesuatu. Nah ini ya, jadi dalam ayat-ayat Qur'an tuh ada juga ayat yang menyatakan itu. Jadi Allah menghapus dan menetapkan semaunya. Jadi Allah menetapkan begini, ya ditarik dia bisa. Air cair, bisa jadikan keras. Ini keras, dibikin cair bisa. Mau-mau saya gitu kan. Walau syi'na itu kan bahasanya walau syi'na kalau kami mau ya. Allahu apa? iza arada syai'an ay yaqul fayakun. Jadi Allah punya kuasa semuanya. Dalam surat Fatir surat ke-35 ayat 11 Allah menyatakan, "Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u ila ilmi. Tidaklah seorang wanita hamil tidak pula melahirkan melainkan sepengetahuan Allah. Wa mayu ammaru min mu'ammar dan tidak ada satu orang yang dipanjangkan umurnya dan tidak pula dikurangkan kecuali dalam kitab. Jadi di sini ada istilah dipanjangkan dan dikurangi. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Berbuat seperti itu seperti itu bagi Allah mudah. Jadi Allah punya kuasa memanjangkan, memendekkan. Tapi catatan pokok sudah dari tangan malaikat kalau tidak ada perubahan malaikat bekerja sesuai dengan tugas. Ya, jadi kalau tidak ada mutasi, tidak ada perubahan, maka malaikat bekerja. Tapi kalau ada perubahan bisa ditambah oleh Allah, bisa dikurang. Pokoknya apa yang dilihat oleh malaikat itulah yang menjadi tugas malaikat. Jadi mereka sendiri tidak punya wewenang untuk menambah dan mengurangi karena tugas mereka layak ya sunallah. Mereka tidak akan durhaka. Tidak akan melenceng sedikit pun sesuai dengan tugas. Nah, apa yang dimaksud di sini? Ah ini masih panjangnya. Wa ma min mu tadi sudah disebut. Dalam hadis wa man sarahu saalahu min ajali falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin ajalnya ditunda, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Nah, ini peluang buat kita. Perpanjangan umur, ya. Perbanyaklah silaturahmi, mungkin hati kita menjadi gembira, bahagia. Ya, tidak sakit-sakitan, sehat. Mungkin begitu, ya, karena wawasan kita tidak nyampe. Nah, itulah kesimpulan tentang uh, ajal. Ya, jadi dalam beberapa ayat Allah juga menyatakan, Yam ma yasha wa yusfit. Allah menghapus dan menetapkan sesuatu sekehendaknya. Nah, kita harus tahu itu. Wallahu alam. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya, jadi kematian itu memang lepasnya, Jasad dan raga, ya. jasad dan roh terpisah. apa kemudian e, dikubur itu rohnya dikembalikan? Kalau yang tertulis berdasarkan hadis itu begini kronologisnya. Jadi begitu seseorang di ajal, maka rohnya jadi ditarik, ya karena sudah posisinya sudah diketahui apakah di ahli surga atau ahli neraka. Maka tergantung yang jemput. Kalau orang ini sudah dipastikan ahli surga, maka yang menarik itu malaikat yang spesial menangani kaum mukminin Itulah yang ada dalam surat An-Naziat. Wan Naziati Gorko, Wan Ada malaikat Naziat, ada malaikat Nasitot. Kepada orang mukmin, rohnya akan ditarik dengan pelan, lembut. Ya, malaikat juga akan bekerja sesuai dengan siapa yang akan dihadapi. Sebaliknya, kalau orang itu jauh dari Allah, menentang Allah, maka akan dihadapkan malaikat yang bengis, Nah, kita cerita yang muslim. Apabila tugas malaikat malaikat maut selesai, nyawanya sudah ditarik, rohnya sudah terpisah, maka e, di dihandle oleh malaikat rahmat. Jadi tugas itu hanya nyabut saja. Nah, setelah tugas selesai, di anu, di offer oleh malaikat rahmat dibawa ke surga, rohnya itu di sana di kafani, kemudian diberi parfum surga, dibawa lagi ke bumi, diserahkan ke kubur. Biasa diperlakukan oleh kita. Maka ketika malaikat mungkar nakir datang, dia sudah tahu, karena sudah ada parfum. Ini ahli surga. Gitu, sehingga mungkar dan nakir ini akan bertanya dengan sopan. Jadi kata-katanya juga lembut, tidak menggentarkan gitu. Jadi menjawab juga dengan tenang, man robuka. Ya, ma dinuka, wa man nabi yuka. Tiga ini. Jadi, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, semua dijawab dengan baik. Kemana setelah itu nasibnya? Ada ada catatan dari hadis, roh kaum muslimin itu dimasukkan ke surga. Katanya dalam tembolok burung-burung raksasa dalam temboloknya. Nah, mekanismenya seperti apa kita tidak diberitahu. Bagaimana caranya? <tuh> Kemudian tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu diterbangkan oleh Allah. Artinya kalau dari tanah ke atas kan terbang. Diangkat oleh Allah ke surga. Ya, bukan ke surga, ke langit tertentu. Waktu Isra Mi'raj itu pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa itu bisa terjadi? Dihentikan, dihentikan proses penuaannya. Kan proses penuaan, proses hidup ini kan Allah juga yang buat. Jadi proses penuaannya dihentikan. Bisa saja itu bisa terjadi. Salah satu contoh yang pernah Allah takdirkan kepada kita itu proses pembusukan jasad Firaun sampai sekarang. Jasad Fir'aun itu tidak busuk, pada udah ribuan tahun. Bayangkan itu. Allah kuasa. Begitu juga proses pembusukan jenazah dari Nabi Sulaiman. Wa ma ya'lamu mautahu illa da batun minal ardi ta'kulu min sa'ata. Ayat Quran, surat An-Namal apa ya? Tidak ada yang mengetahui kematian Nabi Sulaiman kecuali serangga serangga yang menggerogoti tongkatnya. Nah yang menjadi pertanyaan kan butuh waktu berapa lama rayap menghabisi sebuah tongkat? Kalau saya bertanya cukup seminggu nggak? Kan? Eh? Lebih pasti. Lah artinya kalau lebih dari seminggu kan orang mati seminggu tuh nggak diapa-apain kira-kira gimana? Pasti kan menimbulkan bau kan? Masa jin nggak tahu? sampai enggak tahu berarti memang proses pembusukannya ditahan oleh Allah. Jadi kayaknya jasad Nabi katanya nggak pernah hancur. Nah itulah semua kuasa Allah Pak. Sehingga bisa terjadi pernah ada banjir hebat di seputar Uhud. Karena di sana itu rata-rata pasir sehingga batu nisan itu bergeser, terbuka, ternganga begitu. Anehnya eh, yang syuhada Uhud ini masih ada darahnya, darah segar. Maka itu kemudian dikubur lagi secara terhormat, maka dipagar sekarang. Ya, ya, Rasulullah kan pernah bersabda bahwa eh, kain baju yang dipakai oleh orang yang berperang beserta darahnya itu tidak boleh dimandikan. Jadi orang yang mati dalam syahid itu tidak boleh, dimanti, tidak boleh dimandikan dan tidak bisa disolatkan, sebab kelak akan datang di hari kiamat dengan baju yang berdarah. Nah ternyata belum kiamat saja, sudah bisa dibuktikan, jasadnya utuh, kemudian darahnya masih mengalir, anget gitu. Jadi kalau udah lama kan pasti beku, nah itulah pak yang disebutar kematian. Tadi yang kedua apa ya? Pertanyaan kedua saya jadi lupa. belum nikah apa, jasad, ini. ya bisa di berapa gitu utuh Iya itu kita nggak banyak tahu ya. yang jelas proses hidup jasad ini dihentikan jadi kalau proses ini tidak dihentikan dia akan tua sudah berapa ribu tahun wong kita aja sekarang sudah 1442 Padahal Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Maka seribu tahun persisnya udah jadi kakek-kakek yang tua renta sekali. Nah, prosesnya dihentikan. Nah, beliau waktu ditarik itu sekitar umur 30, nanti akan turun lagi di usia segitu. Baru beliau mengalami proses penuaan. Nanti kalau turun ke bumi, beliau akan dilepaskan itu, karena setiap orang yang masuk surga itu harus mengalami proses kematian. Jadi tidak ada nanti orang masuk surga dalam keadaan belum mati, di dunianya belum mati, belum dicabut nyawa, tidak bisa. Jadi dikembalikan dulu. Makanya dia, beliau akan diturunkan untuk menyelesaikan masalah di dunia. Baru hidup seperti biasa, dicabut nyawa. Itu Pak. Ya. Sudah waktu belum? Sudah ya? Nah, demikianlah hadirin hafizani wa kumullah. Ada pertanyaan lain? Cukup ya. Semoga kajian pagi ini membuka wawasan kita, menambah wawasan kita dan menginspirasi kita untuk terus mengisi sisa umur yang Allah berikan dengan berbagai amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi dan menjaga kita dari wabah dan fitnah dan semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, mentakdirkan mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.